Bluetooth mode. Ya, assalamualaikum pemirsa. Di video kali ini saya akan membahas kerusakan di salon aktif ya, atau speaker aktif. Nah, kerusakannya di sini itu adalah saat dibesarkan ya. Jadi saat dibesarkan volumenya itu terjadi desing ya. Ini khusus untuk pemula atau bagi yang suka kotak-katik audio ya, atau misalkan mau ditambahkan dengan MP3 itu biasanya terjadi suara itu tidak bisa jernih pemirsa. Jadi terkadang suaranya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa bersih. Nah, ini tonton videonya sampai selesai pemirsa supaya tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan desing ini pemirsa. Ini mereknya Ranik ya pemirsa ya. Ini udah saya buka. Jadi ini memang ini Ranik ini desainnya sudah pakai MP3 ya. Jadi ini di sini jalurnya main plus ya. Main plusnya ini yang kabel ini ya. Ini kan main plus. Kalau aslinya ini kan ini jalurnya ya. Jalurnya ini jadi satu plus, ini sudah ditahan resistor begini. Ini kan IC untuk menurunkan tegangan ya. Ini IC-nya ini adalah 7809 ya. Ya, kelihatan ya pemirsa ya. Itu 7809. Jadi biasanya memang kalau misalkan model speaker aktif ya, ini khususnya bagi pemula ya, ataupun yang seneng ngotak-ngatik speaker aktif mau ditambahin MP3 seperti itu ya. Biasanya itu kalau jalur untuk B plusnya, arus B plusnya ini yang untuk ngumpani MP3 ini ya, kalau misalkan dijadikan satu dengan power supply ini, biasanya memang suara itu tidak bisa jernih pemirsa. Itu jadi suaranya kotor, nggak tahu dengung atau denging ya. Kalau ini memang denging ya, nging seperti itu ya. Ini sebenarnya sih berlaku nggak apa, berlaku tidak cuman buat powernya si Ranik saja pemirsa, tapi yang jelas pada intinya power rakitan ya, biasanya akan terjadi suara itu kurang jernih. Nah, berhubung di sini ya, di sini itu terjadinya itu suaranya itu kotor atau denging ya. Ya, ini caranya gini pemirsa. Ya, tonton ya pemirsa ya sampai selesai supaya tahu bagaimana caranya untuk mengurangi atau syukur-syukur bisa hilang total untuk suara desingnya. Jadi ini mau saya tambahkan dengan kabel untuk ngeground atau bahasa lain apa ya, mainnya atau groundnya yang di MP3 ini mau saya besarkan pemirsa, mau saya tambahkan ini supaya groundnya itu lebih besar. Jadi ini mau saya pasang di sini ya. Ya, seperti itu ya.
Jadi ini nanti kan mau saya pasang di jalur ground ya pemirsa ya. Jadi ini kelihatan ya, ini jalur ground atau main, ini juga gitu ya. Nah kalau yang ini kan kabel CT ya pemirsa ya, jalur ke CT ya. Ya kabel CT nya warnanya biru ini. Di sini 0 SP, maksudnya bukan 0 ya, ini G ya, ground SP itu maksudnya speaker gitu ya pemirsa ya. Ya jalurnya itu ini kan jadi satu di sini, kabel ini kabel speaker ya ground. Ini juga ke sini. Sampai ke ini juga, ini ground. Jadi groundnya ini ya. Groundnya yang ini nanti perbedakan suaranya pemirsa ya. Kalau misalkan saya pasang di apa? Sini ataupun sini gitu kan. Atau di sini ya, nanti jadi nanti perbedakan mana yang lebih halus ya, berarti nanti saya akan pasang di situ pemirsa. Ini saya potong segini ya. Ini mic saya ini mau saya dekatkan di speaker supaya nanti jelas ya, mau saya pasang di sini. Ya posisi segini ya pemirsa ya, supaya nanti lebih jelas ya suara kotornya atau suara desingnya itu. Ya ini mau saya coba ya pemirsa ya, segini ya. Bluetooth mode. Ya seperti itu ya. Jadi kalau saya besarkan suaranya seperti itu. Terus groundnya ini ya mau saya coba ya, saya pasang.
ya pemirsa itu apa sudah maksimal ya segitu ya. Jadi sudah hilang untuk suara desingnya pemirsa ya. Terus ini kalau misalkan saya besarkan ya, ini kan sudah besar. Udah, sekarang mau saya matiin ya pemirsa ya. Mau saya matiin, mau saya pasang dulu ya. Saya coba lagi sebelum saya baut. Ini volume segini. Bluetooth mode. Ya, hasilnya pemirsa. Jadi sangat mudah ya untuk untuk memperbaiki suara desing di speaker aktif ini. Tinggal nambahi main atau groundnya ya, yang di blok MP3-nya ya pemirsa ya. Ya hanya itu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa yang suka mengutak-ngatik atau mau menambahkan MP3 di salon aktif atau speaker aktif ya pemirsa ya. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.